Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku Chelsea Z. Di video kali ini aku mau review dan unboxing oven terbaru aku. Nah, di sini kita review sama-sama ya. Tapi sebelum kita review, jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini di sosial media kalian. Terima kasih. Oh, assalamualaikum teman-teman, kali ini aku mau review dan unboxing oven terbaru aku, electric oven Heat dari Mito MO777. Yuk kita review sama-sama. Ini boxnya masih disegel ya, aku buka. Nah, ini di dalamnya seperti ini. Ini akan aku keluarin dulu. Di sini kita dapat 3 tombol. Ini tombol yang pertama untuk suhu. Suhunya sampai 250 derajat. Kemudian untuk apinya, di sini ada api bawah, api atas, dan api atas bawah. Untuk watt yang kita perlukan, untuk api atas 350 watt, untuk api bawah 350 watt, dan ketika kita menggunakan api atas bawah, kita memerlukan 700 watt. Kemudian di sini ada tombol untuk waktunya, dan sudah dilengkapi dengan ring bell ya, jika ketika kita sudah selesai, dia akan memberikan bunyi. Kemudian ketika kita memutar waktu atau timernya, lampunya akan otomatis hidup sendiri. MO77 electric oven ini memiliki kapasitas 22 liter. Kemudian juga memiliki pengaturan suhu, 4 elemen pemanas dari stainless, pengatur waktu otomatis 60 menit dan dilengkapi bell ring. Kemudian di dalamnya ini memiliki kapasitas yang sangat besar banget dan bisa kita gunakan untuk grill dan bake ya. Jadi teman-teman bisa grill makanan ayam, ikan, dan teman-teman juga bisa baking kue. Kemudian salah satu fitur unik dari oven ini adalah ada diamond capacity yang bentuknya berbodi diamond ini dapat memantulkan panas dari lempeng pemanas atas dan bawah, dengan begitu seluruh ruangan oven ini mendapatkan panas yang merata. Nih, aku ingin lihatkan bagian dalamnya. Terus untuk kapasitasnya kita memasukkan loyang. Ini luas banget ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan 2 ruangan seperti ini. Untuk cara perawatan dan pembersihannya, teman-teman cukup cabut steker alatnya dan biarkan dingin sebelum dibersihkan. Jangan merendam alat di dalam air. Kemudian untuk semua permukaan dapat dibersihkan dengan kain lembab yang bersih. Jika nodanya masih muncul, disarankan menggunakan sabun. Jangan gunakan pembersih atau peralatan tajam untuk membersihkan alat. Bersihkan ruang interiornya dengan kain yang lembab aja ya teman-teman. Dan jika teman-teman sudah selesai menggunakannya, putar kembali timernya ke off, putar selektor ke off, cabut alat dari stop kontak, tunggu sampai ovennya benar-benar dingin sebelum dibersihkan atau dirapikan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku kali ini dan semoga review dan unboxing ini bermanfaat ya buat teman-teman. Ini aku rekomendasi banget, bentuknya juga bagus dan aku suka banget. Dan buat teman-teman yang pengen order, teman-teman bisa langsung ke Mito Official atau langsung di Shopee. Di sana harganya sekitar 600-an sampai 700-an. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Thank you.